Halo guys, kembali lagi di channel Petros dan balik lagi game Genshin Impact. So, hari ini kita akan lanjutkan In the Hall of the Sea King atau lanjutan dari world quest besar kemarin, dan sekarang kita sudah masuk act pertama ya, karena kan yang kemarin itu prelude ya kan. Gue lupa lagi tadi, padahal udah gue cek recordnya, udah gue cek namanya. Emang yang sebelumnya prelude dan yang sekarang itu gue lupa first act atau first action gitu. Pokoknya intinya emang kemarin prelude, ini baru part satunya gitu. So, langsung aja ya, mau dibilang part 2, part selanjutnya bebas lah, yang penting ini udah part-part yang beda. Jadi langsung aja, hari ini kita hanya akan satu world quest besar itu lagi, dan mungkin kemungkinan ini nantinya akan ada part 2 ya. Jadi masa prelude, first act, terus langsung ending, kayaknya enggak sih. Jadi mungkin akan ada 2 atau 3 video lagi, jadi pokoknya kita ikutin aja, oke? Dan belum ada event seingat gua. Ya, belum ada event ya, jadi hari ini kita fokus lanjutin world quest lagi, oke? So, langsung aja kita lanjutkan progres kita kemarin di sini ya. Kita ke situ berarti. Aduh, gak ada ini. Ya udah, kita dari sini. Nah, dan sudah ada bosnya, udah gue hadapin juga. Jadi ya, karena dia patung batu, jadi kita harus bawa, nggak harus sih, tapi maksudnya kalau kalian bawa Geo lebih enak untuk ngancurin shieldnya. Sama kalau kayak kita ngelawan si patung-patung itu tadi, patung-patung batunya tadi, ngapain lawan bos lagi kesini. Nah patung-patung ininya lagi, tapi bentar, mending gue bawa albedo lah, lebih enak ya. Kita bawa albedo sama bawa gara-gara biar lebih enak aja guys. Understood. Yang ngehil-ngehilnya juga lebih enak kalau pakai barbar. Oke. We can do this. Jadi mirip. Nah, kan ada shield-nya tuh. Come into be. Petangurnya aja. No touching. For Rex Lapis. Transfixed. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ya mirip, tapi versi lebih gedenya aja. Versi kaki 4-nya aja, versi bosnya aja. Jadi kalian lebih enak kalau pakai Geo. Tapi kalau pakai Claymore doang juga nggak masalah. Sama kayak kemarin yang gue tunjukin, gue contohin pakai Claymore, pakai si Sayu kan juga beruang. Ya intinya itu batu. Jadi kalau kalian pakai Geo atau pakai Claymore akan lebih cepat hancurnya gitu. Shield-nya. Oke. Yang di fountain tuh enak ya, nyari kristal core, nyari kupu-kupu langsung ngumpul gitu loh, jarang yang kepisah-pisah. Oke, oh ini ada ini nih, gue masih belum tahu mekaniknya yang T ini. Kita bisa submit. Oke, submit yang mana kita temu ya. Tetap belum bisa kah ngebuka? Oke. Terus buka ini gimana? Oke. Ditahan jadi kebuka gitu ya. Oke. Gue masih belum ngerti deh mekaniknya yang ini, yang A ini. Cuman ya udah, oke, jadi kebuka. Kita tahan untuk ngebuka. Ini kita bisa kita alus-alus kan, nggak salah. Nah, gue nggak tahu biar apa. Ntar meningkatkan apa, cok? Meningkatkan apa anjir? Oke, kayaknya cuma fitur tambahan sih, nggak ngaruh. Oke, coba kita ajak ngobrol yang soal buku ya. Oke, lanjut.
guys. Kita ambil-ambilin ya, yang kayak gitu bisa diambil, guys. Ruangan apa lagi? Oke. Okay. Ini bisa kita ambil. Nggak bisa kita ambil sih. Wah. Nah, kita udah nyampe sini duluan. Oh, itu si pausnya yang weekly itu kan. Weekly boss. Aku cuma mau ngambil foto, soalnya tadi kayaknya di luar sana world questnya, bukan kesini. Tapi gak tahu sih guys, yuk lanjutin aja. Eh, oh, jadi kita bisa, oh lumayan luas ya, berarti harusnya mungkin kita bisa keluar. Oke, nanti aja langsung kita coba aja nanti save mau foto. Oh, langsung ke sini, cuy. Ya kan? Iya, ke sini, Pak. Kita bisa ngajak ngobrol. No worries. Tenang. Udah bisa, kayaknya. Apa sih? Oh, ngerti gua, pasin itu ya. Nah, dah tuh dipasin. Terus yang ini yang bulatnya. Oke, okay. Nice. Genius. Terbuka pintunya. Ah, something with which to commemorate this occasion. Ekstrak. Anjir, kirain masuk ke sana, enggak tuh. Aku tertipu ini sendiri, anjir. Kenapa dah? Masih nge-lag-nge-lag loh, guys. Juga kurang tahu kenapa. Ada tempat foto, anjir. Alright, kita ambil dulu ini waypointnya. Ambil dulu deh itu. Ya, sini lagi, anjir. Oke. Okay. Ya. Nih, ntar bangun nih. Gue yakin bangun nanti. Kok ngelag gitu, Pak? Wih. Tempat tetap sulit ya. Biar anjir. Ini gimana nih mainnya nih? Oke. Okay. Ini sih orang batu kemarin, cuy. Iya kan? Yang orang putih itu kan. Seorang keluar dari mural, anjir.
Oke, jadi dia merasa fonten itu adalah sebuah mistake ya. Ya kayaknya ini emang tenggelam. Tapi apakah gara-gara fonten juga kurang tahu guys. Ini kayaknya emang kerajaan yang tenggelam deh. Ya emang udah di bawah laut sih, emang tenggelam sih dan. Ya apakah ini dulu kerajaan musuhnya fonten? Maybe. Batu melawan air ya. Ya kan? Kayaknya emang ya persekutuan fonten dengan kerajaan ini kayaknya dulu ya. Tapi kayaknya tadi warnanya biru nggak merah deh yang kemarin ya. Oke, dia nunggu kita di Royal City of Remuria. Apakah kita mungkin masuk ke dalam muralnya dulu ya, biar bisa masuk ke city-nya? Oke. Defeat the Golem. Anjir, baru dia omongin langsung lawan. Itu ntar gerak juga enggak? I'll protect us. Burst forth. Born of ice and frost. Witness my great undertaking. Lay to bear. Transfixed. Witness my Bung. Access denied. Let the show begin. Masih ada, anjir. Burst forth. Born of ice and frost. Blaze over. I'll protect us. Overruled. This is where I fall. Pasti itu temannya, pasti dia dulu juga patung batu itu dah. Muncul kenapa jadi banyak banget? Oke, kita coba aja ngobrol dulu ya. Oke, jadi tapi gua nggak akan meng ini ya guys ya, meng apa namanya, mendalami banget ya. Intinya ya kita pengen nyelamatin kerajaan inilah gitu. Kalau harus di ini kan semua, meskipun emang ada apa namanya, ada fitur bahasa Indonesia, cuman lebih suka bahasa Inggris aja entah kenapa. Meskipun balik lagi ya mungkin jarang gua artiin juga. Cuma oke ngerti sebagian besar intinya terus ya udah itu. Enggak terlalu mendalami-dalami. Ada pengkhianat juga katanya. Soalnya kadang emang kalimatnya terlalu banyak, cuy. Jadi kita harus ngalahin itu tadi ya, siapa ya?
lanjutkan lagi tanya semua ya. Oke, kita nyeritain mimpi yang kita ini sebelumnya, yang kita rasain sebelumnya, yang pertama kali. Pokoknya kita harus mengontrol simfoni yang lagi chaos ini, gitu. Biar biar aman lagi, biar tertata lagi. Os ini Cassiodor nama aslinya. Remuria. Oh, Sebastus Remus itu yang nemuin fonten. Terus, oke. Tapi terus dinamain sama orang-orang fonten Dark Lord, yuk. Karena apa ya? Malah duluan ini sebelum fonten. Jadi ya malah hitungannya kayak perang saudara gitu nggak sih, mereka yang nemu fonten tapi dilawan sama orang-orang fonten sendiri nggak sih. Jangan-jangan dia yang pakai baju biru guys, soalnya tadian baju merah ya yang kita lihat kemarin tuh seingat gue baju biru gitu loh. Tapi kita lihat aja nanti. Masih banyak guys, aduh. Oh, udah ding. Udah. Ternyata nggak hilang anjir. Oke, udah. Kirain hilang anjir. Oke, oh second movement yang kemarin tuh first movement ya, atau yang tadi kita lakuin tuh first movement. Oke guys, jadi sudah kelar untuk first movement. Next besok akan melanjutkan lagi yang second movement ya. Jadi oke, thank you buat yang nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Ini gimana nih? Oke, mungkin kita akan coba sekali ini juga ya. Soalnya itunya kesana. Ini oh buat buka ini ya. Oke, jadi kita hei, kok nggak kena? Anjir, salah pencet cuy. Oh iya, yeah. Oke, sorry guys. Oh, I see. Gagal cuy. Performance has failed. Oke. Collected 8. Oke, kita collected. Oh, bisa nahan ininya, tapi jangan ditahan ya. Dipencet aja. Nah. Oke, kurang satu lagi. Nice.
buat buka peti di belakang kan. Nah, itu cara mainnya guys. Oke, okay. Wush, hati-hati. Itu bisa nge-damage kalau nggak salah ya. Aduh, agak susah cuy. Ini masih di atas cuy. What the fuck? Waduh. Ya, gagal ya. Ya intinya kayak gitulah ya. Ntar bakal gue coba sendiri. Itu harusnya cuma buat buka ini sih guys. Jadi bukan masuk dalam cerita. Oke. Okay? So thank you banyak udah nonton, like dan subscribe yang udah share komen juga. Besok aku lanjutkan lagi second movementnya ya. Oke. Okay? So sampai jumpa besok guys. And have a good day. Bye bye.